kalau dia sudah punya paspor Indonesia, kita jangan lagi bicara keturunan. Ja, vandaag is toch wel het mooiste moment. Tuurlijk, het zou mooi zijn als het zou gebeuren, maar je verwacht het niet gelijk. En toen pakte de spel. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri dikabarkan telah menemui 3 pemain keturunan di Belanda. Mereka diproyeksikan untuk membela Garuda Nusantara. Indra Syafri memang tengah berada di Belanda. Tujuannya adalah untuk membuka kesempatan bagi pemain diaspora membela Timnas Indonesia U20. Pak Ketum, PSSI, Erick Thohir, PSSI, dan pemerintah membuka keran untuk itu, pemain diaspora, terutama anak-anak yang keturunan di luar negeri yang berpaspor Indonesia, kata Indra Syafri kepada awak media di Jakarta beberapa waktu lalu. Yang kedua, pemain yang kualitasnya mungkin sangat bagus dan mempunyai prospek ke depan, kami terbuka untuk mereka dinaturalisasi, ia menambahkan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Indra Syafri telah menemui 3 pemain keturunan. Informasi ini diungkap oleh akun Instagram berkunjung ke rumah makan tersebut dan dikabarkan bertemu 3 pemain diaspora untuk diproyeksi membela Timnas Indonesia U20. Semoga sukses buat tim Garuda U20. Tulisnya dalam keterangannya. Adapun 3 pemain itu adalah Dion Marks, Sacha Deikton, dan Della Aruda Nusantara. Sebagai informasi, Della Anu Arts dan Dion Marks adalah pemain muda NEC Nijmegen. Kemudian ada Sacha Deikton yang berkarier di The Travers. Posisi naturalnya adalah bek kanan. Menariknya untuk Della Anu Arts merupakan pemain yang sudah mencicipi kompetisi Eredivisie Belanda. Ia sudah promosi dan tampil 3 kali musim ini bersama NEC Nijmegen. PSSI curiga ada pihak coba jegal proses naturalisasi pemain timnas. Komite Eksekutif atau Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Arya Sinulingga mencurigai adanya pihak yang berupaya menjegal berkembangnya timnas, terutama upaya menaturalisasi para pemain keturunan. Kecurigaan muncul karena banyak warganet yang menyerang akun-akun pribadi calon pemain naturalisasi. Saya jadi curiga jangan-jangan ada usaha membuat kami, PSSI, terhambat naturalisasi dengan membuat isu bahwa netizen Indonesia suka membuli, ujar Arya melalui akun Instagram pribadinya, Arya. Mencontohkan, sikap tidak terpuji yang ditunjukkan warganet Indonesia saat menyerbu akun media sosial Jens Raven, pemain yang hendak diproses naturalisasi. Pemain berdarah Indonesia yang kini membela FC Dordrecht, diserang dengan tuduhan mencari pendukung atau pengikut saat mengunggah konten di media sosial. Kenapa kita harus begitu? Ujar Arya. Ia mengatakan, dalam perkembangan sepak bola dunia saat ini, pihak FIFA benar-benar berupaya agar tidak ada ujaran kebencian terhadap para pemain. Bagi PSSI, kata dia, ujaran kebencian cukup berbahaya bagi sepak bola Indonesia karena bisa menghambat proses naturalisasi para pemain. Kalau kita mau timnas kita bagus, kalau kita mau sepak bola kita maju dan masih bisa ada orang-orang yang kita naturalisasi, tolong hentikan ujaran kebencian kepada para pemain, kata Arya Para. Pemain yang sebelumnya ingin bergabung membela Merah Putih, kata dia, bisa merasa enggan karena perbuatan warganet yang suka menyerang dengan ujaran kebencian. Bahayakan, itu bisa menghambat proses naturalisasi, loh, kata Arya. Stop bully pemain timnas U23 pada kesempatan ini, Arya juga meminta agar masyarakat menghentikan ujaran kebencian kepada pemain timnas U23 yang nanti malam akan menghadapi Guinea dalam babak playoff Olimpiade. Arya menyebut, fenomena ujaran kebencian kepada pemain Garuda muda marak bermunculan, terutama setelah penampilan Marcelino Ferdinand yang dianggap warga pengguna media sosial, warganet, sebagai pemain yang individualis dalam laga melawan Irak pada Piala Asia U23 2024.
PSSI buka suara soal kans Jens Raven Kelvin Verdong main lawan Irak dan Filipina. PSSI tengah berusaha untuk mempercepat proses naturalisasi dua pemain keturunan, yakni Jens Raven dan Kelvin Verdong. Kedua pemain itu berpeluang tampil di kualifikasi Piala Dunia pada Juni melawan Irak dan Filipina, hal ini dituturkan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia menjelaskan bahwa PSSI terus berusaha bergerak cepat dalam proses naturalisasi pemain. Kami kejar, makanya kami harus sat-set, kan? PSSI itu enggak pernah berjanji, berjuang dulu, nanti tiba-tiba muncul aja gitu, kata Arya di Jakarta. Jens Raven dan Kelvin Verdong sudah datang. PSSI sampaikan kabar terbaru proses naturalisasi tiga pemain keturunan jelang laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan kabar terbaru soal proses naturalisasi tiga calon pemain Timnas Indonesia, yakni Kelvin Verdong, Martin Paes, dan Jens Raven jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni 2024 mendatang. Laga pertama, Timnas Indonesia U23 akan dijadwalkan bertemu Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni. Kemudian pada 11 Juni, giliran Filipina yang bakal menjadi lawan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Jika mampu meraih satu kemenangan dari dua pertandingan itu, Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, skuad Garuda Muda berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Kemenangan dari Irak atau Filipina akan mengunci posisi Indonesia di bawah Irak yang sudah memiliki 12 poin. Indonesia sudah tidak mungkin lagi terkejar oleh Vietnam dan Filipina yang saat ini berada di peringkat ketiga serta keempat. Jelang menghadapi pertandingan nanti, PSSI serius untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia agar tampil optimal. Salah satu caranya adalah dengan menaturalisasi pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Jens Raven. Arya Sinulinga mengaku PSSI sangat percaya diri Timnas Indonesia akan bisa memetik kemenangan dalam dua pertandingan tersebut. Kami PD lawan Filipina lawan Irak ada Tom Haye, Orat Mangoen, dan Jai Itzes, ujar Arya saat ditemui di Gelora Bung Karno pada Kamis, 9 Mei 2024. Selain itu, beberapa pemain keturunan yang saat ini sedang dinaturalisasi terus diupayakan oleh PSSI agar cepat selesai. Termasuk Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 30 April. Martin Paes kita lihat karena ada tahapan lebih lanjut, kata Arya. Sementara itu, Arya pun mengungkapkan bahwa naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven masih terus berlanjut. Keduanya diharapkan sudah bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni nanti. Kita kejar, makanya harus sat-set. PSSI nggak pernah janji berjuang dulu nanti tiba-tiba muncul, katanya. Pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 di Stade Pierre Pibarot, Kamis, 9 Mei 2024, malam WIB, gawang Hernando Ari kebobolan di menit 29. Skema permainan Indonesia U23 tak mengalami perubahan. Skuad Garuda Muda lebih banyak menumpuk di lini pertahanan. Witan Sulaiman dan kawan-kawan mencoba memanfaatkan momentum untuk melakukan serangan balik cepat. Namun strategi ini tak banyak memengaruhi permainan. Pemain Indonesia U23 justru beberapa kali kerepotan menghalau serangan Gini U23. Sementara Gini U23 lebih banyak mengalirkan bola dari sayap kanan. Pemain Gini U23 mencoba untuk mengeksploitasi posisi Pratama Arhan. Petaka akhirnya dating di menit 28 setelah Witan menjatuhkan pemain Gini. Ilaiz Moriba berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna. Indonesia U23 untuk sementara tertinggal 0-1, Indonesia U23 mencoba untuk keluar dari tekanan. Namun setiap peluang yang datang tak terlalu menyulitkan gawang lawan. Hingga interval pertama usai skor 0-1 untuk keunggulan Gini U23 tak berubah. Jika mengacu pada statistik pertandingan, Gini U23 lebih mendominasi pertandingan. Pemain Gini U23 mampu melepaskan 9 tendangan dan 3 di antaranya mengancam gawang Hernando Ari.
sementara Indonesia hanya mampu melepaskan 2 tendangan yang mengarah ke gawang lawan. Martin Paes takjub dengan potensi besar sepak bola tanah air, tak sabar ingin bawa timnas Indonesia disegani. Calon penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, merasa sangat takjub dengan potensi besar yang sebetulnya dimiliki sepak bola Indonesia. Setelah menjalani proses naturalisasi, dia ingin membantu mengembangkannya. Martin Paes mengatakan, setidaknya ada 2 indikator utama yang memperlihatkan perkembangan drastis dari sepak bola Indonesia. Capaian ini semuanya merujuk pada prestasi yang diukir tim nasional. Pertama, Martin menyinggung soal penampilan ciamik timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang membuka pintu ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga menyanjung kiprah skuad Garuda Muda yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Anda melihat sisi sepak bolanya, ada peluang yang tak terbatas di sana. Kami berada di ambang kualifikasi untuk Olimpiade 2024 pada bulan Agustus, kata Martin Paes dikutip dari kanal YouTube Dallas FC. Selain itu, kami juga sangat dekat dengan kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika yang akan menjadi momen lingkaran penuh bagi saya karena saya berkarier di Amerika, lanjutnya. Pemain berusia 25 tahun itu memiliki keinginan besar untuk mengangkat marwah sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sebab, selama ini, dunia kulit bundar di tanah air masih dipandang sebelah mata. Menurut Martin Paes, besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi modal berharga untuk bisa mendorong olahraga ini lebih berprestasi di masa depan. Apa yang ingin saya capai adalah menempatkan Indonesia di peta sepak bola. Saya pikir, Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, ujarnya. Olahraga nomor satu mereka, yang mereka sukai, adalah olahraga. Saya pikir jika Anda melihat dari jumlah dukungan yang mereka dapatkan, jika Anda melihat jumlah potensi yang ada di sana, saya pikir ini hanya untuk memenuhi potensi itu, imbuhnya. Meski telah sah menjadi WNI, Martin Paes harus memenuhi beberapa syarat agar tampil membela timnas Indonesia. Ia masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, karena Martin pernah membela timnas Belanda U21 di Piala Eropa U21 2021 saat ia berumur 22 tahun. Ketika itu, ia bermain untuk timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020, ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. Usianya tersebut sudah melewati batas yang diizinkan untuk berganti asosiasi menurut peraturan FIFA. Regulasi FIFA tentang pergantian asosiasi dalam poin 2b. 3. Seseorang hanya bisa beralih tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali tampil untuk tim nasional di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. KNVB mulai resah, lama-lama jika talenta muda mereka dinaturalisasi dan pindah gabung timnas Indonesia. Banyak cara dilakukan PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia untuk bisa meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi. Mungkin kurang lebih dalam kurun waktu 1 dekade terakhir PSSI sudah gencar melakukan naturalisasi pemain sepak bola untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Kini sejumlah talenta muda yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Elkan Baggot, Ivar Jenner dan Rafael Stuik mulai menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Terbaru ada Jay Ibzes, Tom Haye, Nathan Choe Aon dan Ragnar Oratmangoen yang baru saja dinaturalisasi beberapa bulan yang lalu sukses curi perhatian berkat penampilan impresif di laga debutnya. Untuk timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Yang terbaru kiper FC Dallas Martin Paes baru disumpah, dan sisa 2 lagi sedang jalani proses naturalisasi. Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Kombinasi pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan dan Rizky Ridho dengan nama-nama sebelumnya, sukses membawa Garuda Muda melaju hingga semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Bahkan Nathan Choe Aon menjadi salah satu pemain penting untuk timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 bersama Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Stuik.
Bahkan kini dengan banyaknya pemain asal Belanda yang memutuskan untuk berpindah ke kewarganegaraan media WNI demi bisa bermain untuk timnas Indonesia mendapatkan komentar dari para pecinta sepak bola di Belanda. Komentar itu terlihat di unggahan Instagram SC Heerenveen yang akhirnya memberikan izin lebih lama untuk Nathan Choe Aon bermain dengan timnas Indonesia di Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Mengetahui itu, ada beberapa pecinta sepak bola Belanda yang mengomentari hal tersebut. Mereka yang sudah tahu jika banyak pemainnya yang kini membela timnas Indonesia bukannya marah. Mereka malah memberikan dukungan, bahkan banyak fans Belanda yang berharap agar bisa bertemu dengan Indonesia di ajang Piala Dunia suatu saat nanti. Di sisi lain, KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda pernah berkomentar soal banyaknya pemain asal negeri kincir angin itu yang dinaturalisasi oleh PSSI. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun De Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark Klok salah satu contohnya, dia tadinya pemain asal Belanda sekarang memperkuat timnas Indonesia, tentu bagus tapi jangan banyak-banyak, ucap Gijs De Jong.